Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyakan sini kayaknya nih suaranya. Yang ini enggak ada suaranya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi biar lebih afdol. Mudah-mudahan semuanya tambah berkah. Amin ya rabbal alamin. Yang punya hutang kebayar hutangnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyadhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida wa kafa billahi alima wa kafa billahi wakila. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Al Habib Ali Zainal Abidin Al Qab yang insyaallah akan memberikan tausiahnya pada hari ini. Yang sama-sama kita hormati Ki Haji Ahmad Herudin. Mungkin kita dikenalnya itu Semar Mesem. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Ahmad Mas'ud. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Muhammad Tahir. Yang sama-sama kita hormati Bapak Amil. Yang sama-sama kita hormati Bapak Saifuddin. Yang sama-sama kita hormati para guru-guru kita Al-Ustadz Muhammad Ihsan, Al-Ustadz Yusuf Iskandar Hasim. Hadirin wal hadirat yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, asatidz wal asatidzah yang tidak kami sebutkan satu persatu tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim. Tak lupa pula alhamdulillah telah hadir Bapak Lurah Cibinong, Bapak Sugianto, Bapak-bapak, Ibu-ibu, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat sehat wal afiat dan panjang umur, nikmat iman wal Islam, terutama nikmat yang sangat luar biasa kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan nikmat tersebut kita dapat meningkatkan ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah, dan mudah-mudahan kelak kita menjadi hamba yang selalu bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu membimbing umatnya melalui sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dan masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah Maulid Nabi Masjid Jami At-Taufiq rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini sampai nanti siang. Siap Bu, duduk sampai siang? Siap. Ini karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah. Yang pertama alhamdulillah tadi telah dibuka oleh tim Hadroh Nulir Anwar. Dilanjutkan dengan pembacaan ratib dan maulid Nabi dipimpin oleh Al-Ustadz Haji Khairul, Al-Ustadz Miftah, dan mudah-mudahan dengan pembacaan ratib dan maulid menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya nanti yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an
sambutan-sambutan, pembacaan ayat suci Al-Quran yang kedua, dan berikutnya yaitu ceramah agama. Yang pertama Kiai Haji Ahmad Khairuddin, dan yang kedua Al Habib Ali Zainal Abidin Al-Kab, dan penutup atau doa. Untuk itu marilah kita buka acara ini dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar, semua yang hadir di sini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ahli kubur kita semua yang telah menginfakkan hartanya buat masjid, buat acara ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum pembacaan ayat suci Al-Qur'an, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, untuk bapak-bapak ini masih ada ruang di depan masjid. Silakan kalau yang jauh mungkin bisa merapat, ibu-ibu juga lebih rapat lagi karena masih berdatangan para jamaah ya. Kalau masih ada ruang kosong silakan maju. Ya, untuk acara berikutnya itu pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
فجعل من دون ذلك فتحا قريبا ودين الحق ليعلى وكفى بالله شهيدا بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد وما عاد جاءكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.